Mari kita ngopi. Jadi kasetnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Alhamdulillah. Tapi ke wajana lah ieun keur sabenerna aduh. Asa ada naon aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri Andini. Hari ini saya ditemenin sama Bang Anom. Bang Anom. Kang Ridwan ya. Jadi saya kenal sama Kang Ridwan itu waktu bikin video klip Band Shadow. Grup band Cipongkor ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat video klipnya bisa lihat di link di atas. Hari ini saya ada di kampung Pangkalan. Pangkalan ya? Pangkalan. Pangkalan. Kampung Pangkalan desa Sirnagali. Tapi saya mau tanya-tanya sama bapaknya dulu ya. Pak, akhirnya kampung naon, Pak? Pangkalan. Pangkalan, desanya desa Sirnagali. Oh, desa Sirnagali. Oh. Ari tos kali itu soalnya perbatasan ya tadi dinya. Cijamu itu. Cijamu. Cijamut. Oh, Cijamu. Desa Cijamu. Cijamu. Pak, iya, wahangan eta tuh. Heeh. Batasna wahangan. Oh, iya wahangan. Itu tuh. Nuhun sorna ya jembatan Pak Tibi tuh. Tak iya tuh jembatan kerja. Nuhun. Nuhun. Pak payun bumi itu tuh. Ya orang cobian kan itu. Cobian tuh pokoknya. Nuhun. Sirek itu tanah lah. Nuhun. Iya yang terang Pak, iya kan bumi nanti batu. Aja. Ya, lantainya teh batu. Ih sabar tahun enggak damel ieu. Ah, ieu mah keur aja we. Dikeur ya. Tiap kawahangannya anak tarang. Nuhun, nuhun. Iya kan seueurnya ti ditu tuh. Sadayana hampir sadayana gitu ka dia batu unggul. Padahal tuh tinggal nyarak di wahangan. Mohon, si Gana bertahun-tahun kan? Ah, telami. Oh, telami. Di Kuraya Hoenya. Di Kuraya mah tiap tiap nih tadi kita awik ke WhatsApp. Bukan deh. Beri beri nih kalian lah Pak. Ya, mang. Ini enak kan? Mang, Mang Anom. Wah, kumaha eta Rain Shadow? Gimana Rain Shadow? Ada lagu ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lagi persiapan. Empat ya. Empat masih entap. proses ya. Enggak lama ya, enggak lama lagi mungkin. Insyaallah ya. Mantap. Doanya. Iya didoain ya. Mudah-mudahan segera launching lagi lagu ketiga dari Rain Shadow. Jadi ya seperti yang dikatakan tadi, dulu saya pernah bikin video klip grup band Rain Shadow ya. Jadi grup band asli Cipongkor dengan latar belakang Cipongkor ya. Cipongkor. Jadi perkampungan Cipongkor. Nah, buat teman-teman bisa lihat di linknya di atas atau di kolom deskripsi. Jangan lupa yang belum subscribe link grup band Rain Shadow silakan di subscribe. Pokoknya bagus lagunya, mantap. Kita mau lihat-lihat kampung di sini ya. Kampung Pangkalan. Bentar. Mana? Kali ini kita ada di katanya ini Kampung Pangkalan ya di Desa Sirnagali. Ini ada salah satu rumah warga unik. Ini dilapisin sama bambu ya dan bawahnya tertata rapi batu-batu dari kali mungkin ya. Ini pemanfaatan dari SDA yang ada di sini dimanfaatkan oleh warga sini juga warga lokal. Kita mau bincang-bincang ya sedikit sama bapak nih, ketua apa siapa ya. Aduh. Assalamualaikum pak. Aduh. Ternyata pak. Untena damang pak. Yaten manuk. Yaten pak kampung naon pak.
Oh iya teh, nya kapal di wetan mah Pangkalan. Pangkalan. Tadina kapal di Pulona Buntut Sari. Oh, Desa Sirnagali pengennya. Oh. Ayo teh Bapak. Tenang. Tempat berhenti ngawas murang kali. Oh. Ya sama jadi, pesantren we, pesantren pada Kalong. Jadi ini adalah tempat pengajian. Pengajian ya. Anak-anak. Untuk pengajian anak-anak. Unik sekali nih, dari bambu ya. Dilapisin sama bambu. Dan yang unik lagi yaitu dari lantainya ya. Nih. Dari batu. Ini mungkin dari kali ya, Pak? Iya. Dari bawah ini pemanfaatan SDA yang sangat maksimal lah. Memaksimalkan SDA yang ada. Oke. Ya, Pak, mangga, Pak. Udah kemana, Neng? Punten, Bu. Nah, kali ini kita mau datang ya ke salah satu yang unik. Ini di Pangkalan ya, Kampung Pangkalan Desa Sirnagali. Nah, kita udah disambut nih sama jalan yang ditata rapi oleh batuan alam ya, mungkin dari sungai sekitar. Tahun ada mau ini. Ah, itu ya, tapi jadi batuan ini sengaja ya ditumpuk dan diambil dari sungai di bawah. Nah, di sana itu ada sungai kecil dan banyak batunya. Jadi ini udah dari dulu mungkin ya, masih juga ini ada batu-batuan yang baru. Masih barunya Pak, iyanya? Masih barunya, namanya dicanakannya. Tanam. Jadi ini masih baru diambil lah dari kali ya, belum disusun seperti ini. Nah, di sini nih kita ngobrol nih sama Bapak nih, pemilik rumahnya nih. Iya. Ini Pak udah lama Pak? Lama tuh, udah lama, udah tahun-tahun itu sudah dibikin. Apa dari awal rumah di sini udah dibikin? Udah. Oh. Udah berarti bikin sama itu, baru udah bikin rumah, pasang batu. Ini Bapak sendiri yang nyusun, yang bawa Bapak sendiri? Bapak sama anak saya. Jadi lihat ke bawah, ke sungai. Ada sungai katanya bagus. Yuk. Batanya bagus. Gas. Gas, ayo. Ayo. Nah, ditemenin sama Anom. Anom. Iya. Keren ya jalan. Ini luar biasa ya, pakai batu-batu. Batu yang batu sungai. Ya? Batu sungainya, baru lihat gitunya. Nah, kabayang gitu ngumpulkan batu nak. Bayang ngumpulkan. setiap hari ngumpulkan batu.
sendiri dari dekat karena sumber nanti. Dekat karena sumber ya. Kayaknya kalau punya rumah memang bagus ya pakai batu-batu gitu. Ini jembatan di sini. Coba lihat. Kita mau ke jembatan ya, penghubung antara desa Sinagali sama desa Cijambu. Jadi masih di kecamatan Sipongkor ya, Kabupaten Bandung Barat. Ini menghubungkan dua kampung, kampung Pangkalan, Ciketak. Ini tahu aja. Bukan nih. Ciketan. Ini pasti nanti direkrut sama Google ya. Kemarin ya, ninggalin Google, nyasar. Di Google gas. Nah, ini dia nih jembatan yang unik nih. Jembatan unik nih, terbuat dari kayu. Dipakai ada jemurannya ya. Keren ya. Ih, mantep. Keren ya. Jadi suasana perkampungan banget ya, pedesaan. Desa banget. Iya, pasti referensi banyak. Ngangkut naon itu kesik di cana kamana? Oh, bareng ada mal naon? Ini anak-anak di sini ya ngambil pasir dari bawah. Biasanya sih bikin bangunan di sini ya bahannya dari sini, dari pasir ini. Wah, semangat sekali anak-anak di sini ya. Katanya habis ngambil pasir ya dari ini, dari apa namanya sih? Dari sungai kecil ini. Nih, jadi di sini ada anak-anak ya yang lagi apa sih? Yang lagi mau bawa pasir ya. Yang ngangkutan pasir. Hah? Hei, kamu ke mana ya? Ada motoran. Hah? Ada motoran. Oh, kamu ada motoran? Aku rusak ya, An? Daya kan di sini. Oh, sir. Wow.
Jadi anak-anak di sini sangat keren ya. Budaya dulu itu gotong royong itu masih dipakai. Nah, ini katanya ngambil pasir dari sini buat mau bikin dudukan toren. Mau bikin dudukan toren katanya. Ada yang naik sepeda juga. Kita ditemenin sama anak-anak dari kampung Ciketa. Ada yang tadi itu kampung? Kampung Pangkalan. Pangkalan. Oh, ini kampung Ciketa ya. Ayo, jadi Bonceret. Bonceret mah itu. Ini itu. Ini senang ya sama anak-anak di sini. Jadi kalau ditanya kampungnya itu beda-beda jawabnya. Ada yang Ciketa, ada yang Bonceret dan lain sebagainya. Ini namanya Ayu. Ayu dari Jawa katanya. Ini namanya siapa? Ijal. Ini siapa? Laras. Laras dari mana? Jakarta. Itu siapa namanya? Najla. Dari mana, Pak? Mana, Pak? Mana, Pak? Mana Cililin? Mana Cililin? Bapak nanti Cililin. Oh, Bapak Cililin. Jadi teman sama anak-anak di sini ya. Luar biasa, senang sekali. Jadi sangat ceria ya anak-anak di sini. Dadah. Dadah. Kita ke sana. Dadah. Assalamualaikum. Sekian dulu jalan-jalan di kampung Ciketa. Ciketa Pangkalan. Jadi dua kampung kita dari kampung Pangkalan, kampung Ciketa masih di desa Nani teh. Sirnagali ya? Sirnagali. Desa Sirnagali sebelah sana, jembatan sana, lewat jembatan itu desa Cijambu. Cijambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya jangan lupa ya, link di deskripsi ada video klip dari Rain Shadow. Di subscribe. Nah. Aturnuhun. Dan itu videonya saya yang bikin. Nah. Mantap. Sekaligus produser ya? Iya. Produser ya. Mah enggak, karena enggak biayain. Sudah lah. Nah. Tadi ya. Yuk, kan ya. Nyaman sekali. Pak, atas Pak. Ya, atas. Ya, kan ya.